Bos. Okey. Hari ni kita nak brazing di mana ada satu masalah bocor. Technician ni dah buat, kita nak uji sama ada peti ais ni bocor dekat mana. Okey. Ni cara-cara dia lah. Okey, satu yang ni besi eh. Besi dia tak boleh pakai rod ni. Dia ada kena pakai rod biru. So sekarang ni kita matikan dulu yang bahagian cooper ni dulu. Okey. Memang ada rumit, kadang-kadang orang tak faham kenapa kos agak mahal. Mahal tak mahal lah, average kalau buat pun dalam 200.5 technician akan ambil lah. Macam technician ni buat 200.5 eh, masalah tak selesai lagi. Nampak kerja tak mudah, kerja dia tak mudah. So macam ni lah cara nak brazing. Kena tunggu sampai betul-betul panas eh. So ni aku bengkok kan, sebab apa aku nak brazing kat bahagian bawah ni tak nampak. Kau kena pastikan pipe ni betul-betul panas. Sampai dah merah kemerahan, dia akan keluar macam ni. Okay. So lepas tu kita akan, bila dah pipe ni dah panas, kita ambil rod ni, dia terus letak je. Just letak je. Lepas tu dia akan cari. Okay. Nampak tu? Jangan sampai bocor lah. Dia tak lawah, memang dia tak ada. Brazing ni bukan untuk lawah tau. Dia untuk tutup, tak nak bocor. Lebih lagi baik lah. Kalau lebih lagi baik. Lepas tu layu dia macam ni. Okay dah. Stop.